Terima kasih. Kan tadi saya bilang ya, kalau di atas panggung tuh kita nggak bisa pura-pura lagi. Tadi saya pura-pura ingat lagunya. Jadi bait pertama nggak dinyanyiin, maaf. Ini juga manusia. Punya rasa, punya hati. Jadi gini, waktu saya umurnya masih belasan tahun, saya kan mulai nulis lagu. Bapak saya kan dulu pengarang buku. Jadi, ya, jangan dipanggil nanti datang. Jadi, Bapak dulu selalu bilang, kalau untuk menciptakan satu lagu, kamu harus banyak baca, banyak sekali tuh. Dan setiap kata-kata yang kita tuturkan itu adalah gambaran siapa kita sendiri. Cermin kepala, cermin hati, cermin orangnya. Jadi berkata-kata yang baik itu penting. Juga apakah itu dalam setiap hari ya? Kalau kita temenan di medsos juga harus hati-hati. Harus kita tetap gak boleh dipanggil dan sopan santun. Apalagi di medsos yang di situ gak mau gelisir. Nah, untuk artis itu PR-nya ada lagi. Karena kalau nulis lagu sebisa mungkin jangan pakai kata-kata yang kasar. Sayang kan, yang dengerin kan mestinya banyak orang. Maksud kita mau mencerminkan diri yang enggak-enggak. Ini lagi contoh. Nah, salah satu contoh satu lagu yang dulu ini bukan saya tulis, tapi salah satu lagu yang sempat menjadi hits pada saatnya. Dan ini pada saat itu umur saya masih 15 tahunan, tapi lagunya sudah isinya tuh daging semua. Kita juga tahu bahasa kekinian. Tapi jadi memang sudah menjadi kayak salah satu diet ya buat saya kalau nulis lagu. Ada beberapa kata yang saya nggak mau pakai, kayak misalnya kata baby. Misalnya kalau kecuali kalau ngomong berdiri tentang ngomong tentang bayi ya, kalau nggak mau. Jadi saya kepinginnya kalau nulis lagu atau menyanyikan sesuatu lagu buatan orang lain, itu sesuatu yang bisa menginspirasi banyak orang. Sesuatu yang ya, ini lagu lama yang mau nyanyi sama saya, silahkan. Emang gue gemes banget.